Jemaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru yang telah hadir karena Allah, mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rakaat Allah, di pertemuan yang lalu kita sedang membicarakan tentang salah satu adab dalam berbicara, yaitu haramnya melakukan kebohongan. Haram melakukan kebohongan. Dan bohong itu termasuk salah satu dosa besar yang Nabi sangat khawatir terjadi pada umatnya, karena bohong dianggap biasa. Nah, jemaah rakan Allah, masih ada yang tersisa dari informasi tentang betapa besarnya dosa kebohongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang salah satu mimpinya yang bersama para malaikat melalui hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Pada suatu malam Rasulullah bermimpi dibawa oleh dua orang malaikat, dan mimpi Rasulullah itu dipastikan benar. Mimpi Rasulullah tidak sama dengan mimpi kita. Rasulullah yang tidak pernah terjadi pada dirinya adalah mimpi basah. Itu yang tidak pernah terjadi. Tapi mimpi selain daripada mimpi basah terjadi. Dan itu salah satu bahagian daripada kebenaran. Ya, tidak ada ragu dengan kebenarannya. Maka hadis ini menyebutkan ada dua orang laki-laki dalam mimpi itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَأَخَذَ بِيَدَيَّ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ. Dia, dua orang laki-laki ini memegang tanganku, kata Rasulullah, lalu mengajakku ke satu tanah yang suci. Artinya suatu perbukitan yang tanah itu tanah yang suci. فَإِذَا رَجُلٌ جَلِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُوْ مِنْ حَدِيدٍ. Dan kulihat di sana ada seorang laki-laki yang berdiri dan satu lagi laki-laki sedang berbaring. Jadi ada dua laki-laki, yang satu sedang berdiri, yang satu sedang duduk. Mohon maaf, jalis, duduk. Nah, kemudian di tangan laki-laki yang berdiri itu ada potongan besi. Jadi ada satu tongkat terbuat min hadid, potongan besi. Innahu yudkhilu zalikal kalub fi shidqihi. Besi itu lalu ditusukkan oleh laki-laki yang berdiri ke mulut, mulut orang yang sedang duduk di hadapannya. Hatta yablugha qafahu, sampai besi itu tembus ke tengkuknya. Jadi dimasukkan besi itu dari mulut depan tembus ke tengkuknya. Summa yaf'al bi shidqihi al-akhar. Lalu dicabut besi itu dari tengkuknya dan lalu dimasukkan lagi melalui mulut depannya setelah dipulihkan. Jadi orang yang tadi sudah terluka mulutnya menderita, pulih kembali, lalu besi itu diambil, ditusuk lagi ke mulut, tembus lagi ke tengkuknya. Faya'udu fayasna' mislah. Dan itu diulang-ulang terus-terusan. Qultu, Rasulullah berkata, ma hadza? Kemudian Rasulullah bertanya, ini apa ini? Kejadian apa ini seperti begini? Qala, dua malaikat tadi berkata, intaliq, berangkat dulu Muhammad. Kita berangkat dulu. Nah, jadi ini hadis yang panjang, Bapak-Ibu Allah. Jadi di situ ingin dinampakkan berbagai azab, tapi enggak dijelaskan lebih dahulu, tapi diperlihatkan dulu satu-satu-satu. Nanti di ujung baru dijelaskan oleh malaikat satu persatu apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang kejadian ini di ujung hadis kemudian barulah diceritakan oleh dua malaikat kepada Rasulullah setelah Rasulullah bertanya, fa akhbarani amma raaitu. Dua orang malaikat itu kemudian mengabarkan apa yang aku lihat. Qala, lalu mereka berkata, amma alladhi ra'aitahu
yashukku shidqahu fakazzab. Orang yang tadi engkau lihat yang dimasukkan besi ke dalam mulutnya, tembus ke tengkuknya, fakazzab, itulah para pembohong di dunia. Yuhaddisu bil kizbah, waktu di dunia kalau bicara selalu berbohong, kalau berbicara selalu berbohong. Fatahammal anhu hatta tablugha al afaq fayasna bihi ila yaumil qiyamah. Maka itu akan terus ditanggung olehnya, penderitaan itu akan terus ditanggung olehnya sampai datangnya hari kiamat. Nah, jadi ini azab pemanasan, belum azab yang sebenarnya. Bagi siapa? Bagi mereka yang kalau berbicara suka berbohong. Nah, jadi ini peringatan bagi kita Bapak Ibu Melaka Allah melalui hadis Bukhari ini. Ini hadis sahih. Hati-hati dengan berbohong, walaupun tujuan apapun. Nah, hati-hati bermain, baik lisan maupun tulisan, tapi ujungnya berbohong. Nah, ini dosa, ini salah satu azab yang diceritakan oleh Nabi. Itu baru pemanasan, belum azab yang sebenarnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ada faedah yang diambil dari masalah menjaga lisan dari kebohongan ini. Yang pertama, a'zamul kizbi huwa al-kizbu 'ala Allah wal kizbu 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di antara semua dosa-dosa kebohongan, dosa yang paling besar bohongnya adalah dosa bohong kepada Allah dan Rasul. Di antara semua kebohongan, dosa yang paling besar adalah bohong kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana berbohong kepada Allah? Berbohong kepada Allah bisa jadi dengan memutarbalikkan, bita'wil kalamihi wa tafsirihi bila ilmin, memutarbalikkan kandungan Al-Quran. Jadi tidak sesuai dengan ilmu yang seharusnya bagi seorang mufassir boleh mentafsir, tapi ada orang memutarbalikkan dengan keinginan dia sendiri. Nah, ini salah satu kebohongan kepada Allah. Atau ada orang yang bersumpah dengan nama Allah tapi dengan sengaja ingin berbohong. Bersumpah dengan nama Allah tetapi sengaja sumpah itu dijadikan sebagai alasan untuk berbohong. Mana contohnya? Sumpah jabatan. Semua dituntun bersama, Al-Quran dipegang, kemudian diletakkan di atas kepala, lalu dituntun dengan kalimat, demi Allah kami akan memegang teguh amanah ini selama dalam jabatan kami. Nyan watek kenyan, itu dalam hati dia ingin mengatakan, ah, ini kan cuma prosesi sekedar saja, formalitas saja ini. Padahal tadi dia mengucap nama Allah agar didengarkan oleh masyarakat bahwa dia akan mengemban amanah. Tapi rata-rata, tidak semua, setengahnya setelah mengucap nama Allah, begitu mudahnya mereka berkhianat dalam jabatan mereka. Yang korupsi-korupsi, yang menipu rakyat, tipu terus rakyat. Itu waktu bersumpah, Masya Allah, pakai peci, pakai dasi, baju lumayan parlente. Tapi setelah itu, ujung-ujungnya pakai baju oren, tertulis Nabi, narapidana. Ketahuan satu persatu. Yang kemarin dia sudah bersumpah. Nah, sumpah untuk sumpah memakai nama Allah tapi dengan niat mempermainkan namanya, maka semua mereka kalau tidak taubat bertemu dengan Allah dalam keadaan kemurkaan Allah. Atau bersumpah dengan nama Allah untuk mengambil hak sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa 'ala yaminin kadhibah." Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah yang bohong. Kalau sudah disebut yamin, itu sumpah dengan nama Allah. Dia menyebut wallahi, demi Allah.
atau tallahi atau billahi, yang intinya dengan bahasa kita demi Allah. Apa yang dia lakukan? Dia bersumpah yaqtati'u biha mala rajulin muslimin au qala li akhihi laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Dia bersumpah di depan persidangan dengan nama Allah dengan tujuan mengambil harta muslim yang lain. Jadi bisa jadi mungkin sengketa tanah, padahal tanah itu bukan milik dia. Lalu kemudian dia urus surat supaya jadi milik dia, padahal tanah itu milik orang. Ini perkara ini terjadi di persidangan. Dia bersumpah memakai nama Allah, demi Allah nyawa tanah nyawa talung, demi Allah ini punya saya, padahal itu punya orang yang dia sendiri tahu nuraninya mengatakan ini bukan punya kita, kita cuma mengubah surat saja. Tapi dia pakai nama Allah untuk mengambil tanah ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Nanti ketika dia bertemu Allah, Allah akan melampiaskan kemurkaannya kepadanya. Itu baru kemarahan Allah. Belum lagi pemanasan. Azab pemanasannya apa? Semua yang kita ambil dari saudara kita yang tidak hak dengan kebohongan ataukah kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, ya, bisa jadi kerjasama dengan hakim, kerjasama dengan jaksa, culok peng bacut cok dan hogok, atau kerjasama dengan akta notaris, buat nanti kamu dibayar sekian, yang penting akui dulu ni tanah saya. Semua kejadian ini selain nanti menunggu azab Allah, ada azab pemanasan. Apa azab pemanasan? Semua yang kita ambil dari saudara kita yang bukan hak kita digantungkan Allah di atas pundak, digantungkan Allah di atas pundak, dan yang digantung itu ukurannya adalah ukuran panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kalau kita ambil tanah orang, kita buat surat palsu dan kita menang di pengadilan karena hakim anak kemundro ada, menang kita di pengadilan. Apa kata Allah? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Jangan engkau makan harta sesamamu dengan cara yang batil, lalu engkau membawa masalahmu kepada hakim. Wa tudlu biha ila al-hukam, engkau bawa permasalahan ini ke hakim. Litakulu fariqan min amwalin nas, lalu engkau kerjasama dengan hakim agar bisa memakan harta sesamamu. Ini disuruh oleh Allah kepada malaikat mengambil tanah yang kita ambil itu, dikorek kedalamannya 7 petala bumi, dikorek kedalamannya selain panjang dan lebar, diletakkan di atas pundak, berdiri di padang mahsyar 50 ribu tahun membawa tanah tersebut, bawa tanah tersebut. Hari ini kita jangankan bawa tanah, rida saja, rida Pak, rida semayang coba gantung terus-terusan di pundak, tumpahan rida saja, rida untuk solat itu coba gantung terus-terusan di bahu, panas tidak bahu? Panas. Makanya kita kadang-kadang kita turunkan, kita pegang tangan, naikkan lagi. Ini tanah digantung di pundak itu sebelum menerima azab Allah. Maka yang sudah mengambil tolong kembalikan. Ini bukan terjadi pada jamaah masjid biasanya. Orang yang tidak pernah jamaah, hai jamaah masjid, nah cik, tapi baju, nah, nah ramai, nah tak ramai. Yang di luar yang tidak pernah salat, itu yang tidak ada takut kepada Allah. Maka tolong sampaikan kepada yang tidak pernah hadir, nyan berat desya, cok tanah gop nyan berat desya. Tapi dia yang mau dibilang di sini apa? Dia berbohong dengan memakai nama Allah. Jadi dua kesalahan besar dilakukan. Dia ambil harta orang, lalu dia memakai nama Allah untuk melegalkan harta tersebut. Besar sekali dosanya. Oh, tidak percaya ada azab, matilah dulu, baru dapat dihina. Ketika Allah mengatakan semua yang berjamaah wajib mati, kullu nafsin za'iqatul maut, wajib mati, ternyata Allah melakukan satu persatu, kita diambil, ambil semua satu-satu, satu-satu mati, itu sudah dilakukan. Maka berikutnya semua azab kubur, semua azab di padang mahsyar, azab di neraka, semuanya Allah buktikan satu persatu. Jadi jemaah melakukan Allah, hati-hati berbohong dengan memakai nama Allah. Jadi kalau mau bohong,
pikirlah lebih dahulu. Pikirlah lebih dahulu. Kalau mau mengambil hak orang, pikirlah lebih dahulu. Kalau menerima jabatan, kalau ada rencana untuk berbohong, maka sebaiknya tolak saja jabatan itu. Tapi orang kadang-kadang enggak terfikir dosa. Yang terfikir kalau terima jabatan itu, gaji 10 juta, 15 juta, itu yang terfikir. Sehingga rasa takut ke Allah hilang, ditutupi oleh 15 juta tadi. Itu yang terjadi hari ini. Kan cukup leh orang semua, cukup ramai. Baik, kemudian yang kedua, dosa terbesar dari berbohong adalah berbohong kepada Nabi SAW atau berbohong atas nama Nabi SAW. Bagaimana berbohong di atas nama Nabi? Kita kadang-kadang paling sering yang terjadi, kita mengutip perkataan Nabi, kita katakan dari Nabi, padahal bukan dari Nabi. Tapi kita berani, kita sebarkan di WA, biasanya menjelang bulan-bulan tertentu, menjelang bulan Rajab, menjelang bulan Syaban. Ada WA yang tersebar, barang siapa yang melakukan ini, ditulis di awalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah bersabda, yang melakukan ini, yang melakukan ini, maka akan dapat pahala begini, 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 begini. Disebarkan di WA, sebarkan di WA. Ha, di bawahnya biasanya itu tidak tertulis perawinya siapa. Ditulis cuma al-hadis, ditulis begitu. Nah, ini kita sebarkan. Semua yang berani menyebarkan, maka semua mereka siap-siap duduk dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-kizbu alayya laysa ka kizbi ahadikum ala ahadin." Berbohong kepada aku tidak sama dengan engkau berbohong dengan sesamamu. Maksudnya lebih dahsyat dosa berbohong di atas nama aku. Lalu Rasulullah menyambung, "Man kazzaba alayya muta'ammidan." Barang siapa berbohong dengan memakai namaku dengan sengaja, "falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka siap-siaplah nanti duduk di dalam api neraka. Yang berani berbohong di atas hadis-hadis Nabi, duduklah dalam neraka. Para ulama mengarang kitab itu juga kadang-kadang mencantumkan hadis daif. Tapi kejujuran mereka, mereka tulis, ini daif, ini derajatnya daif jiddan, ini derajatnya mursal, ini mungkar. Mereka dengan jujur ingin mengatakan, nyaw kamu kutip, tapi nyaw daif. Hari ini orang ceramah itu enggak ada bilang-bilang daif, dihampur terus. Sehingga orang mendengar ceramah mengira benar, padahal yang dia bilang itu adalah kebohongan. Nah, jadi jemaah mereka Allah, hati-hati bermain-main dengan hadis Nabi yang kita bilang itu dari Nabi, padahal sebenarnya bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling masyhur apa? Ini menjelang Ramadan, silakan cek Bapak. Bapak silakan cek. Cuba cek sekali. Saya suruh cek saja. Tolong cek kebenaran hadis tentang fadilah solat tarawih. Silakan cek tentang hadis fadilah solat tarawih malam pertama seperti lahir dari rahim ibu, malam kedua, malam ketiga, yang paling dahsyat malam ke-17. Barang siapa solat tarawih di malam ke-17, dia akan mendapatkan pahala seluruh nabi dan rasul. Makanya ada orang yang kadang-kadang sembahyang tarawih malam 17 tak kan? Karena pahala nabi rasul kamu kumpul pak punya menduk. Yang saya ingin katakan, tolong dicek dari mana riwayat itu, dari mana hadis itu, siapa perawinya. Cek saja siapa perawinya. Jemaah Allah, saya ingin hanya sekedar memberikan stimulan saja. Hadis itu tertulis an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ditulis di situ, ya, barang siapa yang solat tarawih. Ini sudah aneh bahasa ini. Kenapa? Di masa Rasulullah, Rasulullah salat waktu disyariatkan salat tarawih itu Rasulullah keluar tiga malam. Kemudian beliau tidak keluar lagi, khawatir diwajibkan salat tarawih. Tapi waktu itu sudah bernama tarawih atau belum? Tidak bernama tarawih, Pak. Itu qiyamul lail Ramadan. Tidak ada yang memberi nama tarawih. Masa sahabat baru disebut tarawih karena istirahat, rahah itu istirahat. Jadi mulailah terkenal dengan nama salat yang ada istirahatnya. Di masa Rasul tidak disebut nama tarawih. Kenapa hadis itu tiba-tiba berbunyi? Rasulullah berkata, barang siapa yang salat tarawih, baca hadisnya Pak. Barang siapa yang salat tarawih, padahal masa Rasul tidak ada bahasa salat tarawih.
Ini pergi kerah dia, Pak. Makanya hati-hati. Ya, bukan maksudnya kita alah menyanpi hanjir, nyankan God. Banyak yang God-God, tapi kalau berbohong di atas Nabi, seakan-akan itu benar. Seakan-akan Nabi pernah mengeluarkan kalimat itu, siap-siap duduk di dalam api neraka Allah. Maka hati-hati. Ya, ini terutama mereka yang suka share-share di WA, Facebook, dan tanya nilai. Fas'alu ahla zikri, tanya dulu. Ini ada betul apa enggak? Tanya buat dekunya betul Tuhan dekunya. Nyo hadisnya betul Tuhan. Beruh me-share kebohongan di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan bohong biasa itu. Ya. Yang kita bohongi adalah orang yang paling kita cintai. Orang yang paling kita cintai, yang kita selalu mengatakan aku cintai kepada, aku cinta padamu ya Rasulullah, tapi kita berbohong kepadanya. Jadi itu yang perlu kita kabarkan. Berikutnya, faedah berikutnya. Tadi faedah sebesar-besarnya bohong, besar-besarnya dosa bohong adalah bohong kepada Allah dan Nabi. Kemudian yang kedua. Tajib ini. Jazakallah khairan. Alah nana yule ro mahan han rujuk sih. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya faedah kedua. Bohong itu semua terlarang kecuali pada tiga tempat. Hanya pada tiga tempat. Dan itu berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ketika mengislahkan di antara manusia yang bertikai. Yang kedua fil harbi, ketika di medan perang. Yang ketiga fi hadisir rajul imra'atahu wa hadisul mar'ah zawjaha, ketika suami berbohong kepada istri dan istri berbohong kepada suami dengan tujuan membahagiakannya. Hanya tiga tempat ini yang dibolehkan berbohong. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata dalam hadis riwayat Muslim, disebutkan la a'udduhu kadziban ar-rajul yuslihu bainan nas, kata Rasulullah, tidak termasuk kebohongan iaitu seseorang yang berbohong karena mengislah atau memperbaiki hubungan di antara sesama manusia yang sedang bertikai. Yaqulul qaul wa la yuridu bihi illa al-islah, dia mengatakan kebohongan kepada dua orang ini tapi dia tidak inginkan kecuali hanya orang ini supaya berbaikan. Nah, ini dibolehkan. Jadi kalau kita ada dua orang bertikai, lalu kita bohong ke si A, kita bohong ke si B, sebenarnya si A benci ke si B, tapi kita bilang bahawa si A sebenarnya mencintaimu, cuma hanya gedoh cara. Si B kita bilang juga begitu ke si A, si B itu sebenarnya merindukanmu, cuma dia malu. Padahal orang ini saling benci. Cuma syaratnya jangan ketahuan. Kalau ketahuan kita jadi si C yang dimarahi. Nah, ini dibolehkan. Kemudian yang kedua, warajul yaqulu fil harb, dalam medan perang dibolehkan berbohong. Komandan boleh bohong. Bohong maksudnya memberikan motivasi kepada pasukan bahawa jangan takut. Mereka semua takut ke kita. Padahal sebenarnya kita takut ke dia. Tapi kita mengatakan awaknya ya katanya mandumnya, tenang. Senjata mereka panen, pistol air semuanya. Jadi memberi semangat untuk berperang dibolehkan. Dan yang ketiga, warajul yuhadisu imra'atahu wal mar'ah tuhadisu zaujaha, dibolehkan berbohong. Seorang suami berbohong kepada istri, istri berbohong kepada suami, tapi dengan tujuan untuk membahagiakan pasangannya. Nah, ini Bapak Ibu, membahagiakan pasangan ini bukan menghilangkan hak. Jadi enggak boleh bohong kalau menghilangkan hak. Bukan dalam keadaan melakukan dosa, itu yang dimaksud. Jadi suami misal enggak boleh berbohong ke istrinya yang sifatnya hak istri direbut. Contoh, istri mengatakan minggu bulan ini belum kasih wang belanja bang. Si abang mengatakan belum ada wang, padahal sudah keluar gaji, tapi gaji sudah masuk ke rekening istri ketiga. Tapi dia bilang belum keluar gaji. Istri pertama seharusnya dapat wang belanja. Ini menghilangkan hak, ini bohong yang dosa. Jadi bohong mana yang dibolehkan? Syarah Imam Nawawi menyebutkan bohong ini maksudnya tauriyah, memutar-mutar bahasa untuk menyenangkan istri atau istri menyenangkan suami.
Contoh, masakan isteri kurang enak. Si suami tidak ingin mengecewakan istrinya dengan mengatakan, "Mangan, enak. Masakanmu enak. Enggak ada masakan di dunia ini yang lebih enak daripada masakan." Istri mengatakan, "Abang bohong." Suami mengatakan, "Memang ya." Macam begitu. Tapi istri suka dibohongi begitu. Istri suka. Misal kita katakan ke istri, "Engkaulah orang yang paling kucintai di dunia ini." Begitu bahasa itu kan sebenarnya kan semengeng cik bacut ni kan. Engkaulah wanita tercantik. Itu bohong. Buktinya di kantor aja kita pernah lihat ada istri orang. Nah, itu kebohongan itu dipelihara, boleh dipelihara. Dan istri suka dibohongi. Istri kalau kita bilang tercantik, walaupun dia tahu itu bohong, dia suruh ulang lagi. Panenanya temengutnya. Kalau kita enggak mau ulang lagi, dia bilang, "Bisa ulang yang bohong tadi, yang tadi yang temengutnya." Itu membahagiakan, itu dibolehkan. Begitu juga istri pada suami, ya, suami pada istri. Tapi syaratnya tanpa menghilangkan hak di antara keduanya. Jadi nasihat para ulama, jangan sering-sering lakukan. Karena kalau sudah sering terjadi, tidak bisa dipercaya lagi. Sekali-sekali boleh, sekali-sekali. Jangan sering-sering untuk mengulang-ulang kebohongan yang dibolehkan ini. Baik, saya berhenti dulu di sini sebentar. Silakan. Iya.